Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Nah, apa kabarnya nih sahabat Mamel? Gak terasa ya udah weekend lagi. Nah, untuk weekend kali ini sahabat Mamel mau kemana? Nah, aku ada salah satu tempat nih referensi untuk sahabat Mamel. Nah, ini lokasinya gak jauh dari Jakarta sahabat Mamel, tepatnya di Cibubur. Dari tempat aku pun hanya 45-50 menit, gak sampai 1 jam sahabat Mamel. Dan ini okay banget, yuk kita lihat yuk. Ini tuh taman bunga atau taman rekreasi Wiladatika Cibubur. Nah, untuk lokasi tepatnya dia tuh ada di depan Cibubur Junction. Jadi sahabat Mamel yang mau langsung ke mall bisa deh, langsung nyebrang aja. Nah, untuk sahabat Mamel yang ada di sekitar Cibubur, halo, apa kabar? Nah, sebelum kita memulai video hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Share juga agar kita bisa terus berbagi informasi, dan tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Masya Allah, tabarakallah nih. Dateng udah dikasih lihat pemandangan kayak gini nih. Oh, sebelah sana ada yang lagi syuting loh sobat Mamel. Memang tempat ini tuh jadi bukan hanya tempat rekreasi, karena tempatnya emang bagus banget gitu ya, estetik lah gitu. Jadi tempat ini tuh sering dijadikan tempat-tempat untuk momen-momen tertentu gitu, seperti prewedding atau foto-foto pernikahan, dan bahkan syuting-syuting film nih di sini. Di beberapa spot-spotnya ada yang aku ingat kayaknya aku pernah lihat di stasiun TV mana gitu ya. Hijau. Pokoknya ini tuh rumputnya udah kayak karpet sahabat Mamel. Ini air mancurnya cantik banget sahabat Mamel. Ini banyak yang foto-foto di sini. Nah, ini di sekitaran air mancur ini banyak tanaman-tanaman hias gitu. Terutama nah di sana tuh. Apa sih ini di kayak hall lorong-lorong ini cantik ya gitu. Ini udah untuk kanan kirinya ini ada bunga-bunga soka, terus ada ekor tupai, juga ada bougainville. Speechless loh sahabat Mamel, aku tuh kalau lihat yang begini tuh adem banget di mata ya kan. Yuk kita kesini dulu yuk. Nah, di sini nah ini ada bunga zinnia zinnita. Warnanya macam-macam nih, pink, merah, putih, orange, ada. Banyak yang foto-foto juga di sini karena emang cantik banget nih. Ingat apa coba? Film India, sahabat Mamel. Ya gitu deh. Untung nggak ada musiknya di sini nih. Bunga zinnia zinnita itu memang jenis bunga yang full sun ya sahabat Mamel. Jadi memang dia memerlukan sinar matahari yang cukup banget. Jadi malah tambah cantik nih kalau bener-bener di bawah sinar matahari seperti ini. Jadi pingin mindahin ke rumah gak sih? Cantik kayak gini, aduh. Sahabat Mamel yang masih rebahan, udah deh, udah kesini aja nih. Udah cantik banget ini tuh. Bikin seger mata, adem, tenang loh bener kalau kayak-kayak yang kayak gini nih tuh. Untuk taman bunga Wiladatika ini dia buka dari jam 8 sampai jam 4 sahabat Mamel. Makanya kalau masih ini nih masih keburu nih sebelum jam 4 ya kan. Lumayan nih udaranya bikin haus juga. Nah, ini ada pendopo, minum dulu ya. Habis itu kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Nah, sahabat Mamel, sekarang kita lanjut lagi. Seger banget loh sahabat Mamel di sini karena mungkin pohon-pohon besarnya tuh udah banyak banget ya, rimbun dan adem gitu. Nah, ke sebelah sana ada area bermain loh sahabat Mamel. Kita lihat yuk ke situ. Kayaknya ada ayunan tuh. Cobain yuk. Ini kan fasilitas disediakan. Jadi ya harus digunakan. Kebetulan di sana ada yang syuting juga loh. Tuh ada di belakang aku. Jadi aku sampai sini aja deh kayaknya. Sebenarnya di sana ada area bermain yang atau apa lagi gitu di sana tuh. Semoga tempat-tempat yang seperti ini tuh semakin banyak dan berjamur ya, karena ini memang taman seperti ini tapi adanya di tengah kota sahabat Mamel. Jadi bagus banget untuk cadangan oksigen gitu kan.
di mana polusi-polusi udara ya kan, udah di mana-mana, udah kebisingan apa segala. Nah, ada ini. Nah, ini bisa jadi obat. Nah, ini ada pohon cemara, sahabat Mamel. Nah, ini kayaknya mengitari wilayah dari taman ini deh sebagai pembatas kayaknya ya. Nah, ini juga ada pohon udah gede banget, ini umurnya udah berapa ya? Ada gak sih puluhan tahun? Yang jelas kayaknya lebih dari umur aku kayaknya. Ah, di sana ada apa tuh sahabat Mamel? Kita ke situ yuk. Tempat ini tuh seperti hutan sahabat Mamel. Ya hutan buatan gitu, tapi tampilannya sih lumayan alami juga gini, keren banget gitu. Kalau sahabat Mamel ada menyimak YouTube salah satu selebriti Indonesia juga, dia tuh punya hutan di tengah kota gitu ya, aviary gitu, itu keren banget gitu. Nah, ini modelnya kayak gitu juga nih sahabat Mamel, cuman ini hanya levelnya masih 1-2 kayaknya. Nah, di sini tuh ada tanaman cuplir, ada mawar, ada transdentasia juga. Di sini ada ini nih Kalatea silver black ya sobat Mamel ya. Lanjut kita ke sebelah sini. Oh, ini ada palem-paleman nih. Ih, looksnya tuh deh kayak hutan beneran tuh sobat Mamel. Ini keren banget sini. Nah, ini juga ada banyak nih sri gading, ceritanya sih udah numbuh di pepohonan yang beribu tahun kali ya. Ini ada tanaman tricolor. Nah, lanjut kita ke depan lagi. Ini ada sungai-sungaian ceritanya nih, ada teratai airnya di situ, udah lumayan besar sih daunnya. Nah, terus ini ada apa nih? Ada miana, tapi miananya jadul gitu nih, warnanya merah. Keren sih gitu, masih bisa lihat yang apa, tanaman jadul-jadul gitu. Ini masih didominasi dengan tanaman suplir sahabat Mamel. Kalau ada sahabat Mamel yang suka foto-foto atau karya landscape atau estetik nih, keren juga kesini karena tempatnya tuh nggak perlu keluar-luar kota kalau yang memang ada di sekitaran Jakarta. Ini ada Siri Enjoy juga sahabat Mamel. Nah, ntar di sini nih sebelah kanan ada Kalatea Merak. Nah, ini view-nya ya itu seperti sungai buatan alami gitu ya kan. Tapi kalau di rumah sih kayaknya udah disapu-sapuin gitu deh. Ini banyak sampah-sampah gitu. Ini ada Episia juga sahabat Mamel. Keren, keren. Nah, kalau buat sahabat Mamel yang sering ngajak keluarga untuk jalan-jalan atau dengan orang-orang terdekat, boleh nih kesini, pokoknya seneng deh. Nah, ini ada pakis-pakis juga nih, terus apalagi nih, palem-palem juga, suplir masih ada. Pokoknya kesannya memang seperti hutan ya dibuatnya nih kayak gini, keren. Sahabat Mamel yang suka nuansa alam-alam, skui lah. Wah, di depan ada apa nih sahabat Mamel? Kayak gua-gua gitu. Waduh, ini kayak uji nyali kayak gini nih. Nah, kita lihat lagi. Waduh, ini apa ya? Oh, ini ternyata pintu keluarnya sahabat Mamel. Nah, kita udah sampai di mulut gua ceritanya deh. Tips dari aku yang paling penting sahabat Mamel, dimanapun kita harus menjaga kebersihan. Nah, ini ada petugas kebersihan nih, kebetulan tadi kayaknya aku lihat di sini habis ada acara nih, jadi memang langsung dibersihin. Nah, memang terawat banget sih ini tempatnya tuh ya, cantik banget. Instagramable banget ya sahabat Mamel nih, cocok banget buat bikin foto-foto momen-momen yang terbaik. Nah, sepertinya keliling-keliling aku di Taman Wiladatika ini udah selesai nih, udah cukup muter-muter. Langitnya juga udah kelihatan udah agak mendung gini nih sahabat Mamel.
Nah ini aku udah di bagian luar dari taman ini. Oh ya sahabat Ngomel, kalau ada informasi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, mohon sampaikan di kolom komen ya. Semoga ulasan aku hari ini bisa menginspirasi sahabat Ngomel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.